Lecia Desang bernasib buruk usai ditinggal Egy Maulana Fikri. Ini dia alasannya. Namun sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe agar kami semakin bersemangat memberikan info terupdate seputar dunia olahraga. Dan kalau Anda sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Halo sahabat pecinta Timnas Indonesia. Kabar hari ini datang dari pemain timnas yang bernama Egy Maulana Fikri. Lecia Desang akhirnya resmi melepas Egy Maulana Fikri. Kontrak Egy Maulana Fikri telah habis pada 30 Juni 2021 kemarin. Egy Maulana Fikri tidak akan mewakili Lecia di musim mendatang. Kontrak dengan pemain berakhir pada 30 Juni 2021 tidak akan diperpanjang. Tulis pernyataan resmi Lecia pada laman klub Rabu 30 Juni 2021. Sebelumnya diketahui Egy Maulana Fikri bergabung dengan Lecia pada Maret 2018. Lalu dalam klub tersebut Egy telah memainkan total 11 pertandingan untuk Lecia. 10 pertandingan di kompetisi Ekstralasa, TKO dan 1 pertandingan di Polis Super Cup. Dan pada 2019, Egy Maulana Fikri bersama Lecia memenangkan Polis Cup dan Polis Super Cup 2019. Egy, terima kasih telah mewakili Lecia dan semoga sukses dan sukses dalam karir masa depan Anda, tulis pernyataan Lecia. Egy Maulana Fikri pun mengucapkan perpisahan melalui Instagram pribadinya pada Rabu 30 Juni 2021 kemarin. Ia pun berterima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya dan berharap yang terbaik untuk Lecia. Pelatih, ofisial, rekan satu tim, dan semua pendukung, terima kasih banyak untuk momen dan pengalaman yang luar biasa selama 3 tahun ini. Saya berharap yang terbaik untuk musim ini dan berharap menjadi juara di Liga tahun ini, tulis Egy Maulana Fikri. Keberadaan Egy di dalam klub itu tentu menjadikan Lecia semakin dikenal oleh banyak orang. Alhasil ketika Egy telah hengkang, nasib buruk Lecia pun bertamu. Ya, akibatnya banyak netizen yang menyerukan gerakan unfollow pada akun Lecia. Belum sampai 24 jam, follower Lecia kini sudah berkurang dari 30 ribuan. Dari yang sebelumnya mencapai lebih dari 300 ribu follower. Kini pada Kamis 1 Juli pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, follower Instagram Lecia mencapai 276 ribu followers. Jumlah ini diprediksi akan terus mengalami penurunan seiring gerakan unfollow akun Lecia. Mengerikan bukan? Akibat hengkangnya Egy Maulana Fikri dari Lecia, mengalami jumlah pengurangan fans pada klub tersebut dan tentu akan sangat berpengaruh pada saham Lecia. Bagaimana menurut kalian? Salam olahraga.